Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Oppo Malaysia mengesahkan Oppo Reno 10 kali zoom akan dilancarkan untuk pasaran tempatan pada 27 Mei 2019. Ia dilengkapi dengan skrin 6 inci AMOLED Full HD Plus, jenaan chip Snapdragon 855, memori sehingga 8GB RAM, storan sehingga 256GB dan bateri sebesar 4,065 mAh. Peranti ini menyertakan kamera utama 48, 13 dan 8MP, manakala kamera swafoto 16MP selain hadir dengan kemampuan zoom digital sehingga 60 kali ganda. Namun harga jualan peranti masih belum diumumkan lagi. Vivo V15 Blossom Pink secara rasminya ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Peranti ini membawakan spesifikasi yang sama dengan penawaran V15 sebelum ini yang menggunakan chip Helio P70, memori 6GB RAM dan storan dalaman 128GB. Ia merupakan edisi terhad yang mana pengguna boleh mendapatkan peranti ini pada harga RM1,299 dan menerima barangan eksklusif percuma daripada Simplicity. Di Malaysia, ia akan mula dijual pada 18 Mei kelak. Lenovo kini memperkenalkan komputer Reva dengan rekaan skrin boleh lipat di bawah jenama ThinkPad. Ia menggunakan skrin bersaiz 13 inci OLED dan 9.6 inci apabila skrin dilipat dua. Peranti ini membawakan sistem operasi berasaskan Windows dengan pengoptimasian yang disesuaikan dengan tablet. Melengkapkannya, ia membawakan sokongan papan kekunci berasaskan Bluetooth dan juga stylus Wacom. Selain itu, Lenovo turut memperkenalkan sebuah siri komputer Reva baru yang dinamakan Lenovo ThinkPad S. Siri ini hadir dengan dua variasi model iaitu Lenovo ThinkBook 13S dan Lenovo ThinkBook 14S. Kedua-dua variasi menggunakan CPU Intel Core generasi ke-8, memori DDR4, storan SSD selain hadir dengan dua pilihan kad grafik iaitu chip grafik terbina Intel UHD 620 atau kad grafik kediri AMD Radeon 540X. Buat masa ini, ia hadir untuk pasaran global pada penghujung Mei kelak. Akhir sekali, Microsoft kini memperlihatkan sejumlah ikon baru untuk perisian Microsoft Office. Melalui akaun Twitter Erin Wu, beliau telah berkongsi satu video ringkas yang memperlihatkan ikon berbentuk video, gambar dan audio. Ikon tersebut dikatakan bakal hadir pada perkhidmatan OneDrive yang sedia menjadi tempat untuk menyimpan fail multimedia. Buat masa ini, ikon baru Outlook telah ditawarkan untuk pengguna iOS namun bakal diperluaskan untuk pengguna Android juga. Jadi itu adalah rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Almas 24.